Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, luluskan dulu RUU anti lompat parti, betul kelemahan kemudian, kata ahli parlimen. Ahli parlimen kerajaan dan pembangkang menjawab kebimbangan mengenai undang-undang anti lompat yang dirancang oleh kerajaan. Menurut para penggubal undang-undang, ini keutamaan sekarang tertumpu terhadap usaha mendapatkan kelulusan pindaan terlembagaan terlebih dahulu sebelum cuba menyelesaikan seberang isu yang mungkin timbul kemudian. Ahli Parlimen Padang Rengas, Nazri Aziz berkata, amat penting untuk mempunyai undang-undang yang boleh menghentikan lompat parti sebelum pilihan raya umum akan datang daripada mendapatkan satu peraturan yang serta-merta terus menjadi sempurna. Apa yang paling penting ialah kita harus mendapatkan undang-undang anti lompat itu digubal terlebih dahulu dan menambah baiknya kemudian. Sepanjang proses penggubalan itu nanti, apabila kami mendapati beberapa kelemahan, kami boleh memperbaiki apa sahaja yang kami perlukan. Tetapi sebelum pilihan raya umum akan datang, kami mahu sesuatu yang boleh menghentikan lompatan ini, kata Nazri ketika dihubungi Malaysia Kini. Dia memberi maklum balas terhadap kenyataan peguam New Sin Yi pada 30 Mac yang mendakwa rang undang-undang anti lompat parti kerajaan menyekat demokrasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tunku Jaafar sebelum ini berkata undang-undang itu akan secara otomatik mencetuskan pilihan raya kecil jika ahli parlimen dipecat atau meninggalkan parti mereka atau jika ahli parlimen yang menang sebagai calon bebas menyertai parti. Dia juga memberitahu Dewan Negara bahwa ahli parlimen yang kerusinya dikosongkan melalui undang-undang bagaimanapun akan dibenarkan bertanding dalam pilihan raya kecil itu. Ini berbeza dengan sistem semasa yang memperuntukkan ahli parlimen hilang kelayakan tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Pun begitu, Sin Yu mendakwa, tiada jalan lain untuk pengundi jika seluruh parti menukar sokongan. Manakala ahli parlimen atau ADUN akan mendapati sukar untuk mereka menentang keputusan parti kerana bimbang kehilangan kerusi. Menurut Nazri, fokusnya terhadap ahli parlimen individu yang melompat parti dan bukan penukaran keseluruhan pendirian sesuatu parti untuk mengubah sokongan. Kerana parti akan menentukan dasar mereka, tetapi individu tidak boleh melompat, katanya. Nazri juga berkata kerusi yang dimenangi ketika pilihan raya adalah milik parti dan seorang wakil rakyat tidak boleh mengambil kerusi itu daripada parti jika mereka dipecat. Sementara itu, ahli parlimen DAP untuk Kota Kinabalu, Chan Fong Hin, juga bersetuju dengan Nazri mengenai keutamaan meluluskan pindaan perlembagaan yang akan menghalang lompat parti terlebih dahulu. Versi yang dicadangkan ini adalah versi terbaik buat masa ini selepas beberapa pusingan proses libat urus. Jadi saya fikir kita harus menyokong cadangan pindaan perlembagaan ini terlebih dahulu sebelum kita bercakap tentang sebarang kelemahan. Oleh kerana itu, kita boleh memperbaikinya dari semasa ke semasa. Tetapi kerana ia bukan mudah untuk membentangkan undang-undang sedemikian, maka kita mesti menyokongnya terlebih dahulu, katanya. Walaupun difahamkan, terdapat beberapa pegawai di Jabatan Peguam Negara yang tidak bersetuju dengan cadangan pindaan itu kerana pendapat undang-undang mereka. Namun Chan berkata perkara yang lebih mendesak ialah memulihkan keyakinan orang ramai terhadap sistem demokrasi. Pilihan raya banyak kali adalah sangat penting untuk mempunyai undang-undang ini supaya kita boleh memulihkan keyakinan orang ramai terhadap sistem parlimen kita sekarang, untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap pilihan raya dan pengundian. Jadi dalam isu ini kita perlu mengambil pendekatan mengatur satu demi satu langkah, kata Chan. Dia juga ragu terhadap mekanisme pilihan raya semula yang sering didesak oleh masyarakat sivil sebagai langkah menghalang lompat parti. Menurut Chan, pemilihan semula akan memaksa orang ramai menjalani pilihan raya banyak kali. Ini kerana pengundi perlu mengadakan partition sama ada mereka mau mengadakan pilihan raya kecil jika wakil rakyat mereka dipecat atau keluar parti. Selepas itu, barulah mereka dapat mengadakan pilihan raya kecil dengan sokongan yang mencukupi daripada pengundi di sesuatu kawasan. Sebaliknya, Chan berkata dia berpuas hati dengan cadangan pindaan semasa
Karena katanya ia tidak melarang lompat parti, tetapi tindakan sedemikian akan takluk kepada penilaran rakyat. Sebagai contoh, jika Anda melompat tetapi rakyat kawasan Anda pikir Anda telah melakukan perkara yang betul, maka biarlah penilaian dibuat oleh rakyat, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, ahli Parlimen Subang PKR Wong Chen berkata secara realistik semua orang harus bersikap sederhana untuk meluluskan pindaan perlembagaan. Wong berada dalam jawatan kuasa yang mengadakan sesi perbincangan mengenai cadangan pindaan dengan Wan Junaidi. Rundingan berjalan lancar, kami menyatakan pendirian kami walaupun tidak semua yang kami minta dapat. Realiti politik adalah semua orang perlu bersikap memberi dan menerima yang sederhana bagi mendapatkan sokongan majoriti 2/3 yang diperlukan untuk memindah perlembagaan persekutuan, katanya. Kerajaan dijadual membentangkan pindaan perlembagaan berkaitan rang undang-undang anti lompat parti semasa sidang khas parlimen pada 11 April. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Hadi pula sahkan akan jumpa Mahathir. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dijadual bertemu pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad tidak lama lagi. Dia akan menjadi pimpinan tertinggi Perikatan Nasional PN kedua untuk berjumpa bekas Perdana Menteri itu di saat gabungan itu berusaha mengukuhkan kedudukannya menjelang PRU-15. Hadi mengesahkan pertemuan itu kepada pemberita di Marang, Terengganu hari ini. Ya, dengan siapa saja kita sedia bekerja sama untuk menyatukan ummah. Pertemuan dengan Mahathir insya Allah akan diaturkan, katanya seperti dipetik utusan Malaysia. Dia juga berkata PAS sedia bekerja sama dengan mana-mana parti yang tidak ekstrim dan liberal. Semalam Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dilaporkan telah bertemu dengan Mahathir kira-kira 2 minggu selepas PRN Johor berhubung kemungkinan bekerja sama untuk PRU-15. Mahathir dilihat kurang bersetuju dengan idea itu dan berkata dia tidak akan menyokong usaha Muhyiddin untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Namun anaknya Mukriz yang juga Presiden Pejuang membayangkan parti itu sanggup melupakan peristiwa lalu dan bekerjasama dengan Bersatu dan parti pembangkang lain. Perkembangan ini selepas ketiga-tiga parti mencatat prestasi buruk dalam PRN Johor bulan lalu. PN mendapat tempat ketiga dari segi undi popular, manakala Pejuang hilang deposit di semua 42 kerusi yang ditandingi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.